Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Nur Hafizah. Okey, seperti biasa hari ini kita akan sambung sinopsis bab 5 hingga bab 8 tajuk novel Pelari Muda. Baiklah murid-murid, mari kita lihat sinopsis bagi bab 5 hingga bab 8. Jadi dalam bab 5 tajuknya Jemu Menunggu. Okey, dalam bab ini menceritakan tentang Saridah kecewa kerana Juriah yang ditunggu-tunggu tidak datang pada masa yang dijanjikan. Dalam Jemu Menunggu, Saridah teringat akan Kamarul yang juga tidak datang menemuinya di perpustakaan. Sewaktu menatap sekeping gambar di dalam album di bilik rumahnya, Saridah teringat akan kenangan manis semasa bertemu Kamarul sewaktu menyertai sukan MSSM di Stadium Merdeka. Kenangan itu amat menyentuh perasaannya kerana hubungan baik dengan Kamarul berpanjangan dari padang permainan, bilik darjah hingga ke rumah. Saridah teringat akan kemesraan ibu bapa Kamarul terhadapnya. Walau bagaimanapun, setelah Kamarul terkenal dan glamour sebagai atlet sukan, sikapnya terhadap Saridah mula berubah. Perubahan inilah yang membuatkan Saridah berasa kecewa dan sedih. Seterusnya, dalam bab 6, tajuknya Mengapa Kamarul? Okey, dalam bab ini menceritakan tentang Encik Kadir meluahkan rasa tidak puas hatinya terhadap kemerosotan mendadak prestasi Kamarul. Walau bagaimanapun, beliau bangga dengan prestasi Sures yang kian cemerlang. Beliau mahu semua pelatihnya mengatasi rekod terpantas yang dibuat oleh pelari sukan negara lain. Encik Kadir bertanyakan Kamarul tentang masalah yang dihadapinya, tetapi Kamarul tidak menceritakannya. Dia menunjukkan sikap yang angkuh dan sombong terhadap Encik Kadir apabila dia mengatakan bahawa dirinya boleh berlatih sendiri serta tidak memerlukan latihan dan bimbingan daripada orang lain. Kamarul segera meninggalkan Encik Kadir. Seterusnya dalam bab 7 pula, tajuknya Melepaskan Marah. Kamarul melepaskan kemarahan kepada gambar Encik Kadir setelah membaca kenyataan Encik Kadir dalam akhbar tentang prestasi atlet kebangsaan yang semakin meningkat. Beliau juga menyentuh tentang disiplin para peserta yang menyebabkan Kamarul berasa Encik Kadir sengaja menempelaknya. Mengejeknya lah maksudnya. Okey, Kamarul juga menerima panggilan telefon daripada Saridah. Saridah meminta maaf dan mendoakan kejayaannya di Bangkok nanti. Sementara itu, Saridah bertemu dengan Juriah untuk berkongsi masalahnya. Juriah memahami perasaan Saridah dan menasihatinya agar lebih mengutamakan pelajaran daripada percintaan. Dan yang terakhir dalam bab 8, tajuknya Semoga Berjaya. Okay, di dalam kelas, Kamarul berperang mulut dengan ketua kelasnya, Adibah. Hal ini disebabkan Kamarul cuba keluar kelas sebelum loceng berbunyi. Adibah berasa tidak puas hati dengan keangkuhan sikap Kamarul. Kamarul terus keluar menemui Cikgu Zainal sebaik sahaja loceng berbunyi. Cikgu Zainal memberitahu bahawa Kamarul diberikan kebenaran untuk bercuti bagi mewakili negara. Beliau juga menasihati Kamarul supaya menumpukan perhatian terhadap peperiksaan SPM. Beliau turut mengucapkan syabas dan semoga berjaya kepada Kamarul. Jadi demikianlah tadi sinopsis dari bab 5, 6, 7 dan 8. Okey, jadi untuk keterangan yang lebih lanjut, anda hendaklah membaca sendiri novel tersebut pada masa lapang yang anda ada. Okey? Okey, seterusnya hari ini saya nak ceritakan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam novel ini. Okey, apakah beza antara watak dan juga perwatakan? Okey, anda harus bijak menentukan bezanya ya. Okey, yang pertama, watak. Watak ini merupakan pelaku. Okey? Nama. Dia biasanya nama lah. Contoh, Kamarul, Sures, Saridah. Okey, itu dipanggil sebagai watak. Okey, seterusnya ialah perwatakan. Perwatakan pula ialah
ciri-ciri fizikal dan tingkah laku dalaman seseorang pelaku itu tadi. Okey, contohnya perwatakan Kamarul. Apa perwatakan Kamarul? Seorang lelaki berusia 17 tahun, merupakan atlet olahraga. Okey, itu dipanggil sebagai perwatakan. Okey, jadi ada beza ya. Watak itu merupakan pelaku. Perwatakan pula ialah ciri-ciri fizikal dia ataupun tingkah laku dalamannya. Okey, itu dipanggil perwatakan. Okey, mari kita lihat contoh-contoh watak dan perwatakan dalam novel Pelari Muda. Okey, sebelum itu saya nak tanya, siapakah watak utama novel ini? Ha, ingat lagi tak siapa? Okey, betul. Kamarul. Ingat nama tu ya, Kamarul. Okey, jadi Kamarul merupakan watak utama. Dan apa pula perwatakan Kamarul ini? Ha, mari kita lihat antara perwatakan Kamarul. Yang pertama, Kamarul merupakan anak lelaki Mak Jah dan Pakcik Baha. Kamarul berusia 17 tahun dan bakal menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi. Dia merupakan seorang pelari acara lari pecut yang baru menempa nama dan mewakili negara dalam sukan C di Bangkok. Itu sebab sedikit tentang Kamarul. Okey, selain daripada itu, perwatakan Kamarul ialah seorang yang perajuk dan pendendam. Okey, kuat merajuk lah. Okay, jadi contohnya, Kamarul merajuk disebabkan teguran Saridah. Okey, dia merajuk sebab Saridah tegur dia. Ha, kan? Lalu mula menjauhkan diri daripadanya. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, Kamarul merupakan seorang yang tidak menepati janji. Okey, ini nombor dua. Okey, apa contohnya? Okey, Kamarul telah berjanji dengan Sures untuk sesi latihan pada pukul 3 petang. Tetapi, dia tidak datang. Okey, jadi kita boleh katakan perwatakan Kamarul ini merupakan seorang yang tidak menepati janji. Okey, yang ketiga, bersikap sombong. Okey, Kamarul merupakan seorang yang sombong. Contohnya, Kamarul tidak mahu menyertai acara sukan tahunan sekolah mereka kerana beranggapan sukan itu tidak setaraf dengannya. Okey, ha, itu contoh untuk perwatakan sombong. Okey, seterusnya, Kamarul merupakan seorang yang bersikap biadab. Okey, contoh. Contohnya, Kamarul secara tiba-tiba meninggalkan jurulatihnya yang sedang bercakap dengannya. Ha, itu contoh ya. Ha, seterusnya, Kamarul sedar akan kesilapannya. Okey, insaflah maksudnya kat sini kan. Okey, contoh Kamarul menyesali keegoan dan sikap sombongnya sebelum ini, lalu dia kembali berlatih dengan gigih untuk mencapai cita-citanya. Dan setelah diinsaf, okey, apa berlaku? Kamarul juga merupakan seorang yang gigih. Titik. Okay, contohnya, Kamarul gigih berusaha untuk memperoleh kejayaan dalam bidang larian. Dan yang terakhir, Kamarul juga merupakan seorang yang berbudi bahasa. Okey, lepas dia insaf kan, dia mula menjadi seorang yang berbudi bahasa. Okey, contohnya, Kamarul sangat berbudi bahasa ketika berdepan dengan Diwega, atlet daripada Filipina kan? Okey. Diwega ini merupakan idolanya. Okey, itu sahaja tentang perwatakan Kamarul tadi. Okey. Okey, sekian sahaja penerangan cikgu untuk PDPR kita pada hari ini. Okey, untuk bab seterusnya kita akan sambung pada PDPR yang akan datang. Baiklah. Terima kasih. Selamat. Terima kasih semua.